Jadi saat ini kita berada di kawasan perumahan Marina. Kemarin ketika air permukaan air laut meninggi di titik kurang lebih 1,8 meter, itu kemudian ombak dari laut merusak beberapa titik dari bendungan yang ada di kawasan perumahan ini. Setidaknya ada 4 titik besar yang rusak. Kemudian kemarin dan hari ini dilanjutkan itu untuk memperbaiki 4 titik yang rusak ini. Dilaksanakan oleh kurang lebih 150 personil gabungan TNI Polri, relawan dari PMI dan seterusnya. Mudah-mudahan hari ini 4 titik yang rusak ini sementara kita akan tutup dengan menggunakan karung-karung berisi pasir dan batu untuk mencegah air laut masuk ke kawasan ini.